Selain saudara, seorang remaja berusia 15 tahun di Bengkulu dibakar di tengah kebun durian lantaran dituduh mencuri ponsel. Korban remaja berusia 15 tahun ini terluka akibat dibakar oleh pemilik kebun durian lantaran dituduh mencuri ponsel. Korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar. Orang tua korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Pelaku akhirnya ditangkap di kediamannya. Korban ini dituduh mencuri HP. Tapi pada saat dasarnya HP itu sebenarnya tidak ada. Itu 53 percobaan pembunuhan. Untuk ancaman itu 15 tahun.